bangun bos. Bangun! Bos! Kenapa bos? Cuma mimpi. Mana ambilin minuman? Di sini mana ada minum bos. Ada juga gini ya. Cuma tinggal setengah. Lo kalau menang aja ya, nyantai lo. Tapi kalau kalah, brutu, ngemeng aja lo. Mon, lo minta duit sama anak-anak. Buruan. Tapi kalau cuman baru dapat dikit gimana, bos? Ya lo minta aja. Pokoknya harus dapat. Gue pengen main terus. Buruan. Siap-siap. Alah, gitu aja gue marah. Gak usah emosi, toh. Sekarang gini, lo mau pinjam berapa? Gue kasih. Agak. Gue tungguin si Momon, pasti dapat. Gua heran setorannya pada kecil sekarang. Jangan-jangan mereka udah gak jujur lagi. Ya udah sekarang gini. Lo kasih pelajaran aja biar cucung-cucung klub pada tahu diri. Iya nggak? Iya, gua kasih makan tidur gratis. Setorannya kurang. Gua curiga jangan-jangan mereka udah berani nguntit tuh. Pasti. Kalau sampai ketahuan gua hajar tuh anak-anak. Orang-orang sekarang tuh pada pelit-pelit. Anak buah gua aja, dapat cuma sedikit. Mungkin gara-gara kenaikan BBM kali, jadi pada pelit, malas beramal. Gak usah sok tau loh. Yang penting sekarang kita nekan anak-anak, biar dapat pendapatan kita gede. Kayaknya gue perlu nama anak-anak lagi nih. Setoran dari mereka cuma cukup buat makan. Gue harus cari lagi. Kalem aja, Ton. Besok gue ajak lo ke teman gue. Dia punya stok anak-anak yang bisa kita jadikan pengamen. Gimana? Ada. Tenang aja, ada. Doain saya ya, biar cepet dapet jodoh. Pak, terima kasih, Pak. Hey, gimana? Udah banyak belum? Kita harus cepet-cepet kabur dari sini. Belum. Abisnya dirampas mulu sama Bang Parto. Jadinya, aku nggak nyimpen buat bekal kabur.
Aku tuh nggak tahan lagi pengen kabur dari sini. Bang Parto tuh kejem banget. Shh, kamu ngomongnya jangan keras-keras. Nanti Bang Partono denger aja. Aku sih udah dapat lumayan. Cuman kayaknya belum cukup deh. Ya udah deh, tungguin aku dapat banyak aja ya. Rupanya mereka merencanakan untuk kabur. Setan. Awas lu, gua bilangin Bang Parto. Eh, mana pada tidur lo? Punya HP kok dimatiin terus sih? Ma, apa lagi yang harus kita lakukan, Pak? Semua jalan sudah kita tempuh, tapi sampai sekarang. Sampai sekarang Sarah belum juga ada kabarnya. Ini semua karena kesalahan kita, Pak. Kita terlalu sibuk sehingga Sarah tidak diperhatikan lagi, Pak. Ma, udah, Ma. Mama sabar aja. Kita udah melakukan yang terbaik, Ma. Sarah. Bekerja adalah kewajiban kita. Selama ini kan kita sudah tahu. Kita udah memperhatiin Sarah, udah menjaga Sarah, bahkan sekolahnya sudah pakai antar jemput, ya kan? Kalau emang kenyataannya Sarah itu hilang atau diculik orang, kita bisa berbuat apa, Ma? Tolong kami, ya Allah. Bos, Surti sama Sarah berencana mau kabur, bos. Tadi gue denger dia ngomong kayak gitu. Mau kabur kemana? Mereka sih belum kabur, bos. Tapi Surti sama Sarah mau ngumpulin duit buat kabur. Mana Sarah? Surti! Bos, itu bos. Bangun ya? Bangun lo! Bangun! Sini kalian! Iya, bos. Berdiri! Rasain lo. Kecil-kecil udah berani kurang ajar. Saya salah apa, Bang? Saya salah apa, Bang? Eh, dengar ya. Dinding rumah ini ada kupingnya. Kalian mau kabur, kan? Ya, ngaku. Syukur. Eh, dengar ya. Kali ini kalian gua maafin. Gua paling gak suka dibohongin. Ngerti? Sekali lagi lo, hah? Gua bunuh lo. Saya benar-benar sudah prestasi, Bang. Sudah 2 bulan ini anak saya satu-satunya tidak pulang ke rumah ini. Ya mungkin hanya keanugerahan Allah kalau nantinya anak saya pulang ke rumah ini lagi. Pak Hermawan, kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menemukan kembali anak Bapak. Tetapi, seperti Bapak dan Ibu ketahui, bahwa banyak sekali orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu mau bersabar. Serahkan sepenuhnya pada kami. Saya akan selalu percaya kepada pihak kepolisian untuk menangani kehilangan anak saya ini. Barangkali Bapak punya informasi yang bisa membantu kami. Tolong, berikan pada kami. Kami sangat membutuhkan informasi tersebut. Insya Allah. Capek banget nih. Pokoknya kita harus nekat. Kita harus kabur aja. Jujur, aku udah gak tahan lagi. Tapi nanti kalau ketahuan Bang Parto, nanti kita bisa dibunuh. Ya, kita harus hati-hati dong. Jangan sampai mereka tahu. Pokoknya aku ikut kamu aja ya. Aku juga udah gak betah tinggal di sini. Mau pulang, ya, tapi gak tahu kemana. Ya, kamu harus ikut aku. Kita diam-diam aja. Mendingan udah deh ngomongnya. Nanti Bang Parto keburu nyusulin kita lagi. Yaudah, yuk.
tadi, nggak mau pergi-pergi juga. Bikin kotor aja. Pergi sana cepat! Pergi! Apa lu saya panggil polisi? Pergi sana! Biasaan dikasih sekali terus-terusan. Jadi apa sih? Apa sih orang tuanya? Main coba. Yang salah itu kan orang tua merekanya. Lihat saya itu. Mereka kan orang tua pengemis-pengemis itu. Tidak. Ti, kita kabur aja yuk. Pergi kemana, kek? Aku udah gak tahan lagi. Bang Parto pasti akan membunuh kita kalau kita ketahuan kabur. Masa sih mereka tega bunuh kita? Pokoknya kita harus kabur. Harus kabur. Kalau kamu takut sama Bang Partono, mending aku aja yang pergi. Assalamualaikum. Nggak takut sama Bang Partono? Takut sih, tapi saya akan tetap ikut sama kamu. Saya gak mau lagi jadi pengamen. Ya udah, kalau begitu ayo cepet sebelum Bang Partono ngeliat kita. Ayo. Masalah kecil aja tidak kamu bisa atasi sih? Hah? Masa harus saya juga yang turun tangan? Buat apa saya bayar kamu? Hah? Udah. Saya tidak mau tahu, sekarang gini aja. Kamu atasi, kamu handle semua pekerja yang ada di kantor, ya? Nyambung gak? Aduh, dari tadi gak nyambung-nyambung. Kenapa ya? Tih, gak nyambung-nyambung. Lu dasar tolol, lu bego lu, hah? Kenapa lu gak bilang dari tadi? Kalau Surti sama Sarah kabur? Allah. Dengar ya. Kalau mereka gak ketemu, lu gua gantung. Ngerti lu? Ngerti? Sini, ayo Sarah. Mon, lu cari. Cari sampai ketemu. Cari di mana, Bos? Kemana aja lu cari, pokoknya ketemu. Mereka itu mesin duit kita. Buruan. Iya, Bos. Kemana lagi? Terus kita juga nanti tidur di mana? Kita kan dari tadi siang jalan udah jauh banget, capek. Iya, aku tahu. Tapi aku juga bingung kita mau pergi kemana sekarang. Yang penting kita jalan jauh aja dari Bang Partono. Kayaknya nggak mungkin deh, Bang Parto bisa nemuin kita lagi. Ya udah, kamu sabar aja ya. Eh, kita tanya orang itu yuk. Bang, saya mau nanya. Kira-kira Jalan Mawar masih jauh nggak ya? Jalan Mawar yang mana? Jalan Mawar kan banyak. Ada Mawar Merah, Mawar Kuning, Mawar Hijau. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang tinggi. Kita harus kemana lagi, Pak, untuk mencari Sarah? Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sampai sekarang, Sarah belum ada kabar juga. Nggak tahu, Ma. Segala macam cara sudah kita tempuh. Tapi sampai sekarang pun tanda-tandanya Sarah ditemukan. Tidak kelihatan. Ya Allah.
Harus kemana lagi kami mencari Sarah, ya Allah? Tolong bantulah kami, ya Allah. Ma! Ma! Papa ingat sekarang. Waktu itu Papa berada di daerah... Daerah mana ya? Ah, Papa lupa, Ma. Yang pasti Papa berada di perempatan. Waktu itu Papa ngelihatin anak kecil yang mukanya mirip dengan Sarah. Ya, mirip dengan Sarah. Dia bersama teman-temannya lagi ngamen waktu itu. Tapi kok, Papa ragu, Ma, kalau dia itu Sarah. Habis kalau dilihat dari penampilannya sih, bajunya kotor sekali. Coba Papa ingat-ingat lagi. Di mana Papa melihat anak itu? Siapa tahu itu benar-benar Sarah yang diculik orang terus dijadiin pengemis. Misi Bang, saya mau nanya, Jalan Mawar di mana ya? Eh, Baca. Di sini nggak ada Jalan Mawar, tahu? Udah sana-sana pergi. Badan lo bau, tahu nggak? Ya udah sana. Makasih, Bang. Capek banget nih. Ti, itu ada musola. Kita istirahat di situ aja ya. Kayaknya aku udah capek banget deh. Tapi kalau kita diusir gimana? Kalau seandainya kita diusir, kita langsung pergi aja. Yang penting kita bisa istirahat dulu. Yuk kita coba ke sana. Eh, Bang. Ya. Numpang tanya nih. Lihat anak kecil dua lewat sini enggak? Tadi ada sih. Tapi kayaknya pengemis. Perempuan ya? Barusan lewat sini, Bang, benar. Belum jauh kok. Coba aja, Bang, sana, Bang. Sana. Makasih ya. Iya. Kamu juga hajar. Mana itu, ya? Bos, bos. Itu dia tuh, Pak De. Rengsek. Modal belum balik, mau kabur. Iya, pada kurang ajar banget. Masa kita dikerjain, bos? Oke, kita seret. Kalau perlu kita hajar. Ayo, Bang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jemput adik-adik saya. Iya, Pak. Yang itu. Tidak! Saya tidak mau lagi ikut kamu. Pak Ustadz, tolong, Pak Ustadz. Tolong kami. Selamatkanlah kami dari mereka, Pak Ustadz. Sarah, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Ayo pulang. Ibu kamu nunggu kamu. Tidak, Pak Ustadz. Mereka bohong. Mereka menjadikan kami sebagai pengamen, Pak Ustadz. Sabar, sabar, Pak, sabar. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini tanpa kekerasan. Mereka itu kabur dari rumah. Ibunya nungguin. Saya nyari sampai kelebakan. Tidak! Dia bohong, Pak Ustadz. Dia orang jahat. Betul, Pak. Kalau mereka ikut Bapak, pasti mereka yang nyusahin Bapak. Mereka nggak bisa diatur. Iya, Pak. Ya Jalali wal Ikram.
Ampunilah semua dosa-dosa hambamu, ya Allah. Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Ya Allah, hambamu telah disibukkan dengan urusan dunia, ya Allah. Kau menguji hambamu dan hilangnya anak kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan anak kami, ya Allah. Kepada siapa saya minta tolong, ya Allah? Hanya padamu, ya Allah. Kami sudah berusaha mencari anak kami, ya Allah. Tapi sampai sekarang kami belum bisa menemukannya. Ya Allah, pertemukan kami dengan anak kami, ya Allah. Hanya padamu lah saya memohon, ya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak kami, Sarah, dari mara bahaya. Pak Ustadz, mereka ini lagi kacau pikirannya. Tolong bujuk mereka supaya mereka mau pulang. Tidak, Pak Ustadz. Mereka bukan siapa-siapa kami. Mereka orang jahat. Tolong kami, Pak Ustadz. Maaf ya, Pak. Mungkin Anda punya bukti atau petunjuk lainnya yang membuktikan kalau anak-anak ini adalah... Begini, Pak Ustadz. Kalau mereka bukan keponakan saya, buat apa saya malam-malam datang ke sini? Mendingan tidur. Betul, Pak. Kalau mereka ikut Bapak, pasti mereka nyusahin Bapak. Mereka nggak bisa diatur. Ustadz, kalau menurut John, daripada repot-repot, mendingan kita lapor RT aja. Ini masalah keluarga. Kalau kita melibatkan orang lain, jadinya ribet nantinya. Pa, perasaan Mama malam ini kok gelisah sekali, kenapa ya? Rasanya Mama pingin berteriak untuk menghilangkan semua kegelisahan ini. Ma, di saat seperti ini, tidak ada jalan lain untuk menghilangkan kesedihan Mama kecuali kita berzikir kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah bisa selalu memberi kita kesabaran dan kepasrahan, ya. Mama tahu, Pak. Tapi rasanya air mata Mama ini sudah terkuras habis menangisi hilangnya Sarah yang pergi entah kemana. Mama udah gak kuat, Pak, menanggung semua beban yang sekarang sedang Mama tanggung, Pak. Sudahlah, Ma. Mama harus sabar. Dengan kecemasan Mama seperti ini, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya? Sudah. Sekarang Mama tidur dulu. Besok baru kita cari Sarah. Ya Allah, tolong tunjukilah jalan, ya Allah, agar kami bisa menemukan Sarah. Iya, saya percaya dengan bapak-bapak. Tapi melihat sikap anak-anak ini yang tidak mau ikut dengan bapak-bapak, rasanya saya harus mengambil jalan tengah. Dan usulan Pak Jack John tadi sangat masuk akal. Sebaiknya kita semua menemui Pak RT. Kita diskusikan masalah ini karena beliau adalah yang mempunyai hak penuh di wilayah ini. Saya pikir nggak perlu, Pak Ustadz. Ini masalah keluarga. Jadi kalau sampai melibatkan orang lain, urusannya jadi ribet. Man. Tidak. Pokoknya saya akan berteriak kalau abang memaksa kami. Kami tidak mau lagi dijadikan pengamen. Nggak usah takut lagi. Ibu sekarang udah nggak marah-marah. Kita pulang yuk. Udah malam. Tidak! Tolong! 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 Ada apa nih, Pak Ustadz? Kok malam-malam teriak-teriak? Nggak ada apa-apa, Pak. Nah, ini persoalan biasa. Pak Ustadz, saya pikir
saya akan bawa ibunya supaya mereka mau. Ya. Mohon. Assalamualaikum. Jalan tuh dua kecoa. Kalau ketemu, gua harus balas dendam. Gua gak bisa terima. Tenang aja, bos. Gak usah senewan gitu. Pokoknya, bos tinggal terima beres aja. Bos kan tahu gua punya seribu cara untuk mendapetin mereka balik. Gua janji, gak sampai seminggu. Mereka pasti udah ada tangan kita, bos. Lu gak usah ngomong doang. Lu buktiin dulu. Baru lu boleh ngomong. Musa ember kayak dua ember. Tenang deh, bos. Bos kan tahu semuanya bisa diatasin. Asal ada dana operasional. Pala lu peyang, dana. Dana dari Hong Kong. Gini deh, bos. Jadi gak kita ambil bayi? Mungkin dengan bayi itu kita bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Gua udah pesan tuh, tinggal ambil. Ya. Bayi itu buat ngobatin kekecewaan kita. Gara-gara dua kecoa itu. Yuk kita ambil ya. Yaudah. Tadi ada dua orang datang ke sini. Dia ingin menjemput anak-anak ini. Tapi anak-anak ini menolak. Katanya orang-orang itu... Mereka memang orang-orang jahat. Mereka selalu memaksa kami untuk selalu mengamen setiap hari. Dan hasilnya itu untuk mereka sendiri. Terusnya mereka itu kejam-kejam. Suka nyiksa kita-kita ya. Ya benar. Seandainya kalau bisa lepas dari mereka, saya akan membantu teman-teman saya yang telah dipenjarakan oleh mereka. Kalian tahu di mana tempat mereka tinggal? Yang saya tahu tempat di mana kami tinggal sekarang. Tapi daerah mana itu, Nak? Kalau apa yang kalian katakan itu semua benar, kami akan berusaha untuk menggerebek mereka. Kalian tahu, mereka itu mafia. Mereka menculik anak-anak untuk dikuplastasi demi keuntungan pribadi mereka. Astagfirullahaladzim. Ini sangat berbahaya. Sebaiknya kita limpahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Kalau memang benar terbukti mereka adalah penculik anak. Betul, Pak Ustadz. Untuk sementara ini, biar anak-anak ini tinggal di rumah kami dulu, Pak Ustadz. Gue gak mau lah. Susah nyari duitnya. Orang-orang gak ada yang mau iba. Ya gak? Betul, bos. Ya, terserah deh. Yang penting kita dapat uang ya, Bu. Habis kita ditagih utang terus setiap hari. Iya deh. Kapan nih mau dibawa? Sekarang dong, masa tahun depan. Soalnya mulai besok itu anak harus bisa ngasih duit. Ya gak, bos? Yoi. Sisi. Bisa-bisa kita ditampar. Ayo kita ngamen lagi. Mon. Kalau tiap hari begini kita cepet kaya. Kita bisa beli mobil.
Pasti, Bang. Pasti. Mobil yang ada AC-nya. Yo, Bang, pagi cepat nih. Mau beli rokok. Iya, ambil, ambil. Oke, kita biarin mesin duit kita bekerja, ya enggak? Hah? Main lagi. Siapa nih? Jalan lu. Gue. Ah. Assalamualaikum. Pak Hermawan. Iya, betul, saya sendiri. Kami dari kepolisian, Pak. Kami sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan anak Bapak. Mereka menunggu kedatangan Bapak secepatnya. Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Maaf, Pak. Saya akan datang segera ke sana. Saya minta alamat yang lengkap, Pak. Ya, sebentar, Pak. Sarah, anak kita sudah ditemukan, Bu. Alhamdulillah. Kita harus sama-sama bersyukur. Berkat igawannya Sarah semalam mendatangkan berkah sendiri. Pantas saja Sarah nggak tahu rumahnya di mana. Padahal di Tangerang. Tetapi Tangerang itu kan luas. Untung saja kamu menyebutkan nama sekolah kamu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena ibu dan bapak telah berhasil menemukan orang tua saya. Ya, dari igauan kamu mengenai kamu kangen sama teman-teman kamu di SMP Kartika, bapak mencari tahu di mana SMP Kartika itu di Tangerang. Ternyata di sana banyak juga ya. Tapi cuma satu yang ada SMP Kartika, ada murid bernama Sarah, anak Pak Hermawan. Pasti itu sekolah kamu. Alhamdulillah. Dan berkat informasi guru di sekolah, akhirnya kami menghubungi polisi. Dan kami mencari tahu di mana alamat kedua orang tua kamu. Dan hari ini polisi menginformasikan kepada kami bahwa kedua orang tua kamu akan datang kemari. Dan kamu harus siap-siap untuk segera bertemu dengan kedua orang tua kamu, ya? Makasih banyak ya, Bu, Pak. Maafin Papa, Sarah. Habis sudah duit gue. Punya modal nggak? Gue pinjam lo dong lo. Duit lo bentar tadi. Gocap ya, gocap. Sarah, kamu kenal dengan anak-anak itu? Kenapa? Mereka semua itu teman-teman baik Sarah. Makanya Sarah pingin banget ngebebasin mereka. Pak, lihat deh, Pak. Itu Bang Partono dan masih banyak lagi deh. Kerja mereka cuma nungguin anak-anak yang cari duit aja.
kita harus menggerebek mereka sekarang juga. Polisi juga sebentar lagi kemari. Tadi saya sudah melaporkan kejadian ini sama mereka. Mereka nggak boleh sampai lolos. Supaya nggak ada lagi korban-korban berikutnya. Benar, Pak RT. Saya juga tidak sabar. Jahat biadab. Cobain lihatin. Anak sekecil itu diperas untuk ngamen di jalanan. Masya Allah. Yang mana orangnya? Itu dia orangnya, Pak. Aliran! Jangan bergerak! Kabur! Dia penjahat, menculik anak-anak untuk dijadikan pengamen jalanan. Kami memang sudah lama mencarinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa terhindar dari kehidupan jalanan yang keras ini. Kasih bayi ini, saya sudah tidak sanggup perawat bayi ini, Pak. Masya Allah, punya anak kok dikasihin orang. Kalau emang nggak pengen punya anak, dulu jangan bikin. Maaf, Bu. Ini putra Ibu. Bukan, Pak. Saya bawa bayi ini cuma untuk menaruh rasa iba saat saya jadi pengemis, Pak. Jadi pengemis? Masya Allah, Ibu. Ibu, bayi ini tidak berdosa. Masih suci. Jangan menyakitinya, Bu. Hukumannya bisa langsung. Sakit. Aduh, tolong. Tolong. Sakit. Sakit. Tolong saya. Maaf, Pak. Sebaiknya Bapak menyebut nama Allah, beristighfar, berzikir padanya. Insya Allah, sakit Bapak diringankan. Ya Allah, saya dosa. Saya bertobat. Tolong saya. Ketika seorang anak manusia tidak bisa lagi membalas orang yang menzaliminya, Allah yang akan langsung turun tangan. Anak-anak adalah amanat Allah. Mereka adalah hiasan dunia yang menampilkan kejujuran dan keluguan yang sempurna. Sudah selayaknya kita menjaga dan membimbing mereka, karena mereka adalah tumpuan kehidupan di masa mendatang.